Abang Kuncup. Leon, ayo kita main cuket iwak peyek. Ayo. Iwak peyek. Iwak peyek nasi jago. Stop. Len, hidungku gatel. Awak, awak, awak. Koit. Hah, Leon Koit. Aku gak boleh gerak. Selesai. Hah, Leon. Mama, Leon. Astaga nak, kamu main joget iwak peyek? Iya, Mama. Kamu gak boleh main joget iwak peyek lagi ya. Karena kalau kamu main itu dan bergerak, kamu bisa koit, nak. Oh gitu, oke, Ma. Hai, Len. Udin? Kamu ada waktu enggak? Nanti mau enggak ngedit sama aku? Iya, aku mau. Udin, kok lu ngajak Helena ngedit? Oh, gue tahu. Ternyata Helena yang ngerebut lu dari gue. Enggak, aku enggak pernah ngerebut Udin. Bukan gara-gara Helena. Kita ini udah putus. Gimana kalau kita joget iwak peyek? Yang menang bakalan dapat Udin. Oke. Enggak, gue enggak setuju. Bilang aja lo takut kan? Gue menang dan Helena kalah. Oke, gue gak takut. Iwak peyek. Iwak peyek. Nasi jagung. Stop. Aduh, rambutku kok gatel. Awak, awak, awak. Koit. Udin. Koit. Astaga dragon, mereka koit. Aku harus tahan, gak boleh gerak. Selesai. Hah, Udin. Maafin aku. Hah, Sarah. Kamu apain sahabatku? Aku gak ngapa-ngapain mereka. Lu kan yang buat bos Udin dan pacarnya Koit. Enggak. Dih, gak mau ngaku lagi. Stop. Apa-apaan sih kalian? Hans? Ikut gue, Len. Eh, kenapa sih Hans? Jadi pahlawan kesiangan. Lu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Hans, makasih ya. Sama-sama. Lu masih ingat Leon gak? Iya, aku ingat. 10 tahun yang lalu aku main sama Leon. Lu tahu, dia kembaran gue. Apa? Saudara kembarmu? Gue tantang lu, joget iwak peyek. Iwak peyek? Iwak peyek. Nasi jagung. Stop. Aduh, mataku kelilipan. Awak, awak. Huh. Gue gak kenapa-napa. Kok bisa dia gak koit? Wesi, yo, wesi. Kok bisa lu sama kayak gue? Ya iya dong, karena gue pakai ini. Kamu gak boleh main joget iwak peyek lagi ya. Karena kalau kamu main itu dan bergerak, kamu bisa koit, nak. Tapi tenang, kamu pakai gelang ini ya. Ini gelang apa, Mama? Kalau kamu pakai gelang itu dan bergerak, kamu gak bakalan koit, nak. Jadi mulai sekarang kamu harus pakai gelang itu ya. Oh gitu, oke, Ma. Gelang kita sama. Berarti kita bisa menghentikan game joget iwak peyek ini. Emang bisa? Bisa. Kalau gelang lu dan gelang gue bersatu, game ini akan berakhir. Oke, supaya gak ada korban lagi. Ini. Bagus. Oke, sekarang kita harus joget satu kali lagi. Iwak peyek. Iwak peyek nasi jagung. Stop. Hah? Koit. Leon, balas dendam lu. Udah berhasil. Gue lakuin. Nak, pakailah gelang ini. Gelang apa ini, Papa? Gelang itu akan mempertemukan kamu dengan jodohmu, nak. Tapi aku masih kecil, Papa. Pakai saja. Kamu harus menemukan dia. Papa, kenapa? Mama, Papa, kenapa, Ma? Kamu pergi dari sini. Papa kamu itu butuh istirahat. Iya, Ma. Aku harus pakai gelang ini. Aku di mana ini? Kamu kenapa nangis? Jatuh-jatuh di depanku. Kamu jodohku. Hah? Oh iya, aku juga ngelihat jatuh-jatuh di depanku. Kamu pakai gelang yang sama kayak aku. Gelang kita benar-benar sama. Putri Helena, ayo kita pulang ke istana. Ratu sedang khawatir mencari putri. Putri Helena, kalau udah gede, menikahlah denganku. Iya, tapi nama kamu siapa? Ayo putri, waktu kita gak banyak. Div! Div, gantiin mama jadi pelayan di istana kecebong. Hari ini pernikahannya putri Helena. Apa?
Putri Helena akan menikah hari ini. Iya, nak. Putri, bersiaplah. Pernikahan akan segera dimulai. Aku nggak mau. Aku mencintai Dave. Putri, saya mohon. Nanti saya bisa dipecat. Putri harus tampil sempurna. Gimana penampilanku, Sindili? Cantik banget. Siapa kamu? Putri Helena. Aku Dave. Dave? Tunggu. Gelangku kemana? Kamu kira kamu bisa bahagia? Mama? Pengawal, tangkap Dave. Baik, Ratu. Nak, pakailah gelang ini dan satukan dengan jodohmu. Papa? Kelontang. Aku harus cepat pakai. Ayo, Putri, satukan. Tidak. Teo teblung. Anakku, suamiku, mama. Jadi selama ini, kodok itu bukan mama asliku. Iya, nak. Mama dikutuk sama peri jahat. Cuma gelang cinta sejatilah yang bisa menyelamatkan mama dan kerajaan ini. Istriku, akhirnya kamu kembali. Mohon maaf yang mulia. Bolehkah saya menikahi Putri Helena? Saya merestui kalian. Menikahlah. Putri Helena, will you marry me? Yes, Dave.